Ini pesanannya nasi goreng telur nih ya, guys. Dan ini nasi goreng ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat jumpa kembali di channel Bang Bro Motovlog. Oke, pada kesempatan malam ini saya mau kuliner malam ini ya. Nasi goreng. Ini baru pertama buka ini. Buka baru hari ini. Ini saya langsung mau coba ini ya. Spesial nasi goreng. Apa itu? Om Dut. Itu tempatnya di sebelah warung Alda yang depan Alfamart Muntal, atau yang paginya buat jualan jus es oyen atau pentol, malamnya buat nasi goreng nih. Ini ada nasi goreng telur, nasi goreng ayam, nasi goreng bakso, nasi goreng babat, nasi goreng teri, dan nasi goreng yang lainnya ya. Yuk coba kita incipi nasi gorengnya, kita pesan dulu. Ya, Om, menopo mboten enten operasi, Pak, Om. Mboten enten ya. Masih kalau lho kok kok wani buka dalu napa pake nak enten operasi pripun, Jron? Operasi pripun, Mas? Sawo mboten nggih, Satpol PP niku to. Atau mboten umpel-umpelan. Sawo aman. Ya. Oh. Mboten asal niku lak gruduk niku. Gruduk anu. Kebanyakan adalah anjing sonten wau lu kata bungkus. Oh, berarti bukan nembe jenten iki nggih. Ini pesanannya nasi goreng telur nih ya, guys. Dan ini nasi goreng ayam. Gimana rasanya, Ma? Enak. Mantap. Makan dulu. Oke, kita makan dulu nasi goreng. Nah. Mantap. Ini telurnya. Pokoknya nasi gorengnya losdol nih ya. Nah, nggak terikat sama PPKM darurat ini. Ini jam 10:30 ini juga buka. Kata bapaknya ini yang penting nggak kerumunan. Bagi yang lapar sekitar jam 9 lebih bisa kesini ya ini ya. Nasi goreng recommended ini. Nasi goreng Om Dut. Alhamdulillah, guys.
Ini udah kenyang ya ini. Gadis. Ini saatnya kita bayar dulu ya. Terus pulang nih. Karena udah malam. Udah ngantuk. Alhamdulillah udah kenyang nih. Ini mau pulang dulu. Alhamdulillah bapaknya ini nggak takut terkait dengan PPKM ya. Kalau semuanya tutup ya, kasihan yang lapar malam-malam ini. Bapaknya ini hebat ini ya. Nasi goreng Pak Endut, tepatnya di depan MIA Islam Mangsari 2 atau di sebelah warung Alda. Oke, mungkin videonya cukup morak-marak ya atau semrawut. Kalau ada saran bisa dikasih di komen ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.